Hal Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini untuk kamu. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Uba, menyebutkan dan menyoroti juga permasalahan soal Rempang. Ia pun menyoroti soal warga di sana agar tidak kelaparan. Kamu simak dulu berita yang satu ini. Anggota Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging, menyoroti nasib warga Rempang, Kecamatan Galang, Batam, Provinsi Kepri. Nasib warga Rempang itu ia sampaikan di akhir sidang paripurna yang digelar di Aula Wan Sri Beni, Komplek Perkantoran Gubernur Kepri, Senin 18 September 2023. Tepatnya di hadapan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Ketua DPRD Kepri Jubaga Nadeak dan seluruh jajaran DPRD Kepulauan Riau ketika membahas mengenai ulang tahun Kepulauan Riau. Politisi Kepri itu meminta waktu kepada pimpinan untuk menyampaikan terkait nasib warga Rempang yang menurutnya saat ini penuh ketakutan. Situasi di Rempang saat ini menurutnya membuat masyarakat kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan. Ia menyebut perlunya langkah-langkah secara sistematis untuk melakukan pendataan kepada warga yang mengalami kesulitan di sana. Sebagai wakil rakyat Kepulauan Riau, dirinya memohon agar Pemprov Kepri untuk segera menurunkan tim untuk melakukan pendataan. Soalnya ketika mereka beberapa kali turun ke sana, warga di sana mengalami ketakutan. Sehingga tidak berjualan atau melaut untuk mencari nafkah karena takut direlokasi. Tribuner, sebelumnya Menteri Bahlil juga sempat ke Rempang untuk bertemu dengan warga di sana, Tribuners. Tribuners, terkait dengan berita yang satu ini, kalau kamu punya tanggapan, kamu boleh tanggapi di kolom komentar. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dengan aku Nadia, sampai jumpa lagi di berita selanjutnya. Bye!